kita kerja. Iya. Diambil. Ibu pindahin dulu ya. Iya, Bu. Ya ampun, Bu. Iya, aku kan jadi kaget nih. Tiba-tiba aja ada tikus. Bu, aku aja ya, Bu ya. Kasihan ibu ya berat. Aku aja. Enggak usah. Enggak apa-apa. Jangan, sudah. Enggak apa-apa. Aku aja ibu yang ngomong. Enggak apa-apa, ayo. Ayo, Bu. Kami pun berjalan dengan membawa gerobak yang biasa dilakukan ibu sehari-hari untuk bekerja. Langkah kami pun mulai berjalan menuju rumah untuk mengumpulkan sampah. Ibu, ini. Udah. Makasih, tak usah. Iya, enggak apa-apa. Tak usah, diambil. Makasih ya, makasih ya, Bu. Makasih ya, Bu. Bu, itu siapa? Adek apa siapa? Tahu ya. Nanti kamu. Iya, alhamdulillah. Ibu. Makasih ya, Bu. Ya. Makasih ya, Bu. Isi. Bu. Ya, Bu. Tanpa. Gimana? Oh, itu tuh, Bu. Ayo, meja tuh sama kamu, meja. Ayo, Neng. Kita mau bantuin Ibu. Pakai tangan, Bu. Iya. Kan kotor, Bu. Oke, udah biasa, Ibu. Ini buat mama, Bu. Jijik banget. Iya, udah biasa. Apa, Bu? Hidup itu memang penuh tantangan. Tapi, haruskah aku mengambil sampah orang lain yang kotor ini? Bu, tau gak? Aku baru pertama kali mengutin sampah orang. Udah biasa. Bu, tiap hari ini? Tiap hari. Oh, dari rumah ke rumah? Dari rumah ke rumah. Tiap hari, Bu? Iya. Ya Allah, Bu, tau gak? Aku gak pernah-pernahnya mengutin sampah orang. Biasanya sampah aku di rumah, itu orang yang mengutin. Ini aku demi ibu. Ibu mah udah biasa, Neng. Sampah ya? Iya. Lata ya. Oh my God, Ibu. Ya Tuhan, bagaimana bisa Ibu Ija mengumpulkan sampah orang lain yang kotor dan penuh penyakit tanpa ada rasa beban? Aku bangga sama Ibu. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, tidak pernah aku dengar kata mengeluh. Di mana lagi, Bu? Ada di situ. Oke. Ayo, Bu, nih, Bu, nih, Bu. Ada enggak sampahnya, Bu? Ada. Nih, dapat. Itu apa, Bu? Ini masih baru. Ih, jangan, Bu. Enggak, Neng, udah biasa makan ya, Neng. Bu. Enggak apa-apa, Neng, ini masih bagus kok. Jangan, tapi kan tadi tempat sampah, Bu. Mau makan nih. Ayo, Neng, apa, Neng? Baru buat saya beli tadi baru. Enak kok, Neng. Enggak, Bu. Itu kan kotor dari tempat sampah, Bu. Udah syukur, Neng, dapat ini, Neng. Tapi kan dari tempat sampah, Bu. Enggak apa-apa, Neng. Syukur, alhamdulillah. Tuhan, maafkan aku selalu saja menyia-nyiakan makanan. Dengan melihat Ibu Ija, aku belajar untuk selalu bisa menghargai apa yang kita dapatkan. Ayo, Bu, Pak, kerja lagi, Bu. Oh, ini masih ada ya, Bu, sampahnya nih, Bu. Nih, mana itunya? Oh, pakai itu.